Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dengan channel Awal Flora. Ya, hari ini kita akan membudidayakan waru, ya, atau istilahnya tree of love, atau daun cinta, ya, pohon yang daunnya berbentuk daun cinta. Oke, yuk kita simak. Nah, ini dia pohon yang akan kita budidayakan, ya. Ini pohonnya sudah di stek dan begini hasilnya. Nah, ini kurang lebih hasil stekan selama 2-3 minggu, dia sudah tumbuh akar. Nah, ini tandanya pohon tersebut sudah cocok untuk kita pindahkan, ya. Nah, ini dia, daunnya berbentuk love, ya kan, seperti yang saya katakan tadi, makanya disebut istilah tree of love. Nah, untuk waru yang ini tipenya di untuk waru yang seperti ini termasuk tipe waru variegata, ya, karena ada bercak-bercak putih pada daunnya. Nah, ini yang membuat tanaman ini menjadi unik, ya, unik dan diminati oleh banyak pencinta tanaman. Tanaman waru ini cocok untuk dijadikan sebagai tanaman hias di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tetapi sebagian besar para pecinta tanaman, terutama khususnya pecinta tanaman bonsai, nah, pohon tersebut, pohon ini bisa dijadikan sebagai tanaman bonsai juga, karena banyak juga yang menggunakan waru sebagai tanaman bonsai. Untuk tanaman waru variegata ini harganya berkisar sekitar 50 sampai mungkin bisa sampai 1 juta tergantung jenis ukuran pohon, ya. Apalagi yang sudah berbentuk bonsai pasti harganya bisa lebih mahal lagi. Terutama yang waru variegata ini, ya. Oke. Kita buka bagian plastiknya supaya akar bisa berkembang atau meluas, ya, untuk mencari cadangan makanan atau air. Nah, setelah itu kita masukkan, kita padatkan supaya tanaman tidak mudah bergerak, ya, karena untuk perkembangbiakan secara vegetatif terutama yang cangkok itu sangat rentan apabila terkena angin, ya, sehingga dapat goyang mengakibatkan tanaman bisa menjadi stres. Makanya, nah, setelah itu jadi, ya, seperti ini barunya. Oke, ini ada beberapa pohon yang sudah jadi.